Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 6 Juli 2022. Berita pertama yaitu terkait dengan seluruh fraksi di DPR RI menyoroti beberapa target yang tidak terpenuhi dalam APBN tahun anggaran 2021 seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi inflasi yang jauh di bawah target menggambarkan stimulus yang diberikan pemerintah belum optimal. Seluruh fraksi di DPR menyoroti beberapa target yang tidak terpenuhi dalam APBN tahun anggaran 2021 seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi APBN tahun anggaran 2021 dinilai tidak memenuhi target, terutama tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu mencapai 3,69%, meleset dari target 5%. Menanggapi keterangan pemerintah terkait, Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2021, anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin menyebut, realisasi inflasi yang hanya berada di 1,87% diduga merupakan faktor penyebab tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi hanya terrealisasi di level 1,87% diduga menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan pemerintah, komponen volatile food mengalami normalisasi permintaan di tengah masih melimpahnya stok panen hortikultura. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR Suhardi Duka menyoroti kinerja pemerintah yang belum optimal meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Tingkat inflasi sebesar 1,87% di bawah target APBN 3%. Rendahnya nilai inflasi menggambarkan aktivitas perekonomian yang belum optimal. Stimulus yang diberikan pemerintah terhadap dunia usaha, UMKM, serta masyarakat melalui perlindungan sosial belum cukup mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Selain itu, rapat paripurna juga kembali menyepakati perpanjangan waktu untuk pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Perubahan Tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Teresia dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait formasi seleksi guru P3K. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memberi sosialisasi yang jelas dan masif karena dalam proses seleksinya kesalahan penempatan formasi dapat mempengaruhi jumlah formasi guru yang tersedia. Hingga kini, para guru yang telah lulus seleksi P3K tahun 2021 belum mendapat surat keterangan dan masih menunggu formasi di daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak mengikuti keputusan Mendikbudristekdikti untuk membebankan gaji dan tunjangan guru P3K kepada APBD dan dimasukkan ke dalam dana alokasi umum atau DAU. Usai mendengar langsung hal tersebut dari perwakilan guru lulus passing grade seleksi P3K tahap 1 dan 2 tahun 2021, Abdul Fikri Fakih menyampaikan, pemerintah pusat lewat Kemendikbudristekdikti dan Kemendagri diharapkan segera mengatasi masalah tersebut dengan pemerintah daerah, agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Daerah, karena real mereka sebetulnya butuh, cuman ada problematika yang dikeluhkan oleh daerah yaitu anggaran. Sungguh pun Komisi 10 sudah mengundang Kemenkyu bahwa sesungguhnya anggarannya sudah ada, kemudian sudah diirmak, sudah dikasih tanda dan seterusnya, tetapi karena masuk dalam blok grant, bukan spesifik grant atau DAU, maka tetap saja daerah masih bisa menggunakan untuk yang lain. Kalau kemudian DAU-nya masih nggak tambah, mereka menganggap bahwa memang tidak ada alokasi untuk P3K. Sekolah dasar, mata pelajaran kan hanya ada di SMP, SMA, SMK. Di sekolah dasar kan tidak ada. Sekolah dasar adanya guru kelas. Nah, ini mengganggu guru kelas yang ada yang lulusan PGSD yang memang disiapkan untuk menjadi guru SD itu akhirnya menjadi limbung ini kemudian mereka tersingkir.
Terkait formasi seleksi guru P3K, pemerintah diminta untuk memberi sosialisasi yang jelas dan masif. Karena dalam proses seleksinya, kesalahan penempatan formasi dapat mempengaruhi jumlah formasi guru yang tersedia. Ferdian dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung pengembangan sarana perkeretaapian agar menjadi moda transportasi unggulan masyarakat. Kereta api diharapkan mampu menjadi solusi transportasi massal di masa depan. Saat rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengungkapkan kereta api merupakan salah satu transportasi yang efisien dan terjangkau. Sudewo berharap pemerintah dapat mengembangkan sarana transportasi kereta api baik untuk mengangkut penumpang maupun keperluan angkutan barang logistik. Sudewo meminta Kementerian Perhubungan mengembangkan sarana perkeretaapian tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain agar mampu menjangkau masyarakat di seluruh Nusantara. Transportasi perkeretaapian merupakan transportasi publik ya, untuk barang maupun penumpang itu sebenarnya menjadi prioritas untuk diperhatikan oleh pemerintah karena transportasi ini memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Terlihat bahwa okupasi transportasi perkeretaapian itu mayoritas tinggi, artinya masyarakat banyak meminati transportasi perkeretaapian ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli meminta Kemenhub mengembangkan kereta api agar menjangkau masyarakat di pedesaan. Kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang cepat dan ekonomis menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Transportasi akan bisa dijangkau dengan harga yang lebih murah kan, karena itu. Maka ini yang kita minta, dan kita juga akan minta agar perkereta apian ini bukan hanya didominasi di kota-kota besar saja yang mengurai kepadatan, tetapi juga lebih banyak dan diberatkan pada kepentingan masyarakat lebih luas. Gitu. Oki Zulindra dan Syamso, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa, DPR RI mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap hewan-hewan kurban. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17, hingga 6 Juli 2022, data Kementerian Pertanian menyebutkan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK telah menyebar ke 21 provinsi yang menjangkiti lebih dari 300 ribu ekor ternak. Sejumlah anggota DPR RI meminta secara tegas dan mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap hewan-hewan kurban. Selain itu, pemerintah harus mewajibkan karantina terhadap hewan lokal dari daerah yang terjangkit wabah PMK, juga hewan impor dari negara yang belum bebas PMK. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen hanya untuk Anda. Sejak 14 Juni lalu, Kementerian Pertanian mulai melakukan vaksinasi hewan untuk mengendalikan virus PMK. Tercatat, lebih dari 295 ribu ekor hewan ternak telah divaksin. Di gedung DPR RI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mendesak Kementan bergerak lebih cepat lagi dalam proses vaksinasi virus PMK pada hewan dan menjangkau lebih banyak daerah yang sudah terjangkit virus PMK. Pemerataan vaksin virus PMK harus menjadi perhatian Kementan, sehingga masyarakat di seluruh daerah di Indonesia bisa melakukan ibadah kurban dengan aman dan tanpa khawatir hewan kurbannya terjangkit PMK. Ya, pertama kan vaksin sudah berjalan. Yang keduanya, pemerintah daerahnya harus segera melakukan pengetatan-pengetatan pada daerah-daerah yang sudah terinfeksi PMK. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 4 DPR RI Nur Aini mengimbau pemerintah fokus menangani virus PMK dengan mempercepat pemenuhan vaksin hewan, serta memperbanyak pengadaan disinfektan. Di sisi lain, hewan ternak yang dimusnahkan harus diberikan ganti rugi. Pada 1 Juli lalu, Satgas Penanganan PMK telah mengeluarkan surat edaran yang menetapkan ketentuan protokol untuk memastikan status kesehatan hewan rentan PMK. Menanggapi itu, Nur Aini menekankan seluruh pihak benar-benar menjalankan karantina hewan, termasuk hewan impor. Pasalnya, dalam rangka peringatan Idul Adha, kebutuhan masyarakat akan hewan kurban meningkat, sehingga perlu diantisipasi. Bagaimana peran dan tugas fungsi karantina ini juga harus dimaksimalkan kaitan dengan pengawasan lalu lintas kedatangan hewan dari berbagai negara tertentu masuk ke kita, termasuk karantina dari lokal ke lokal, dari daerah satu ke daerah yang lain. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Erma, menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang belum paham untuk mengalokasikan anggaran penanganan PMK. Pemerintah pusat perlu lebih intensif mensosialisasikan surat edaran Mendagri tentang dukungan dan antisipasi wabah PMK pada ternak, yang salah satu poinnya adalah pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK dianggarkan dalam APBD. Anggia meminta adanya pendampingan Kementan dalam pengiriman maupun pemotongan hewan kurban, selain mewajibkan adanya sertifikasi kesehatan hewan dan kartu vaksinasi. Hal ini untuk mencegah hewan kurban yang terindikasi terjangkit PMK dikonsumsi masyarakat. Para penjagal itu memang harus paham betul untuk melokalisir. Kalau ada RPH, di RPH. Kalau ada di tempatnya si hewan itu, ya udah di situ aja, nggak usah dibawa kemana-mana. Secara terpisah, anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy, mengimbau semua pihak memberikan perhatian serius pada penyebaran virus PMK yang terus meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pemilik atau peternak dan penjual hewan kurban sebaiknya jujur dan komunikatif terkait kesehatan hewan kurbannya agar tidak merugikan masyarakat yang membeli maupun yang mengkonsumsi daging hewan kurban. Dan kita juga menyampaikan kepada Kementerian Lembaga Terkait, khususnya Kementerian Agama, supaya dapat memilah-milah gitu kan ya, dapat artinya mengungsikan kalau seumpamanya ada
binatang ternak untuk korban yang terkena PMK itu. Karena memang sulit juga bagi kita, ya, masyarakat itu ada rasa kebanggaan bagi mereka dapat berkurban, gitu kan, ya. Jadi, ya, namun demikian, ya, kita harus hati-hati. Mendekati perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Menteri Agama RI Yakut Holil mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan sholat maupun pemotongan hewan kurban. Anggota DPR RI meminta pemerintah mensosialisasikan pengaturan dan pembatasan pemotongan hewan, serta memastikan dan melakukan kontrol terhadap pemotongan hewan kurban di masyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bahkan mengimbau Pemda mengoptimalkan pemantauan terhadap pemotongan hewan kurban, baik di rumah potong hewan maupun di tempat pemotongan hewan kurban. Hal ini untuk memastikan daging hewan kurban memenuhi kriteria aman, sehat, dan halal dikonsumsi masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Keagamaan selalu menjadi masalah klasik yang ada di Indonesia. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17, harga bahan pangan pokok seperti cabai dan bawang selalu melonjak jelang perayaan hari-hari besar keagamaan, termasuk perayaan Idul Adha yang tinggal menghitung hari. Hal ini tentunya menambah beban finansial masyarakat. Nah, pemirsa, bagaimana sikap DPR RI menanggapi permasalahan ini? Berikut laporan dari rekan kami Diva Rizka dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Baik, Mirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB, dengan Ibu Lulung Nurhamidah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat semuanya. Ibu, menjelang Idul Adha, cabai dan bawang mengalami kenaikan harga nih, Bu, dan sudah berlangsung selama 1 bulan lebih. Bagaimana menurut Ibu dan kira-kira apa tindakan yang bisa dilakukan, Ibu? Ya, terima kasih ya. Kalau terkait dengan kenaikan harga pangan, termasuk juga kenaikan jenis komoditas yang horti, saya kira bukan hanya menjelang Idul Adha, karena memang ini selalu mengalami fluktuasi ya, mulai tinggi tapi kemudian juga bisa turun dan kadang-kadang bisa menjadi sangat ekstrim. Dan tentu pemerintah juga sudah menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kenaikan atau bahkan
kesenjangan harga ya, karena memang di beberapa daerah itu berbeda. Kalau menurut pengamatan kami, memang yang pertama harus kita cek yang terkait dengan skema atau manajemen produksi. Nah, kita mau lihat apakah produksi tanaman horti, misalnya terkait dengan cabai, kemudian bawang, itu memang sudah sesuai dengan perencanaan apa tidak, dari tingkatan kebutuhan konsumsi, kemudian dengan ketersediaan produksi, dan kemudian juga kondisi panen ya, yang diharapkan memang sama antara produksi dan kemudian kebutuhan. Nah, kalau kemudian dilihat dari keterangannya dari pemerintah, karena memang ada perbedaan dari produksi dan juga dengan konsumsi. Saya hanya melihat bahwa kondisi yang seperti ini kan terus-menerus terjadi itu. Jadi ada kenaikan yang sangat tinggi, tetapi harga yang naik itu tidak otomatis bisa dinikmatin oleh petani. Jadi petani bawang, petani cabai misalnya, tidak otomatis mereka menikmatin tingginya harga, tetapi lebih ini menjadi beban bagi konsumen secara umum. Nah, kita harapkan pemerintah segera bisa memutuslah mata rantai yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang sangat tidak wajar, termasuk juga mendistribusikan pusat-pusat produksi, misalnya panen yang berlimpah kemudian bisa didistribusikan ke daerah yang lain yang mengalami kekurangan, sehingga bisa terjadi keseimbangan harga. Nah, yang kedua menurut saya mendekatkan ya antara petani kemudian juga pasar dan konsumen ini dengan cara-cara yang mungkin juga tidak konvensional, yang ini memang membutuhkan peran dari pemerintah. Nah, kalau menurut saya ini kan harus menjadi pembelajaran lah, karena setiap kali kita punya momen-momen hari besar keagamaan misalnya, selalu kemudian kita mendengar cerita tentang kenaikan harga yang di luar batas normal. Tapi begitu kemudian ini selesai, kemudian ini juga selesai. Nah, berarti kan harus ada pihak yang mengambil untung di momen-momen yang sangat khas ya dan sangat khusus. Nah, menurut saya ini tugasnya pemerintah untuk bisa mengendalikan, juga untuk membuat keseimbangan, bisa bikin operasi pasar atau kemudian juga membuat pasar murah, kemudian juga membantu distribusi barang dari daerah produsen ke tempat-tempat yang memang tidak menjadi produsen utama. Kementerian Pertanian mengatakan, Bu, dengan naiknya harga cabai dan bawang ini menguntungkan bagi para petani, tapi di sisi lain masyarakat itu menjerit, Bu. Nah, ini kan dua sisi yang dilematis, Ibu ya. Itu bagaimana, Bu? Ya, kalau misalkan itu yang dijadikan alasan bagi pemerintah, kita sih senang kalau petani itu mendapatkan untung besar. Tetapi di sisi lain keseimbangan harga kan harus juga bisa dijaga dalam batas yang wajar dan normal ya. Karena kalau ini kemudian juga tidak wajar bagi konsumen atau masyarakat, ya pasti kemudian daya beli itu juga akan bisa menurun di satu sisi. Nah, kalau kemudian daya belinya menurun atau masyarakat membatasin kekuatan untuk belinya, ya ini juga akan merugikan petani. Nah, saya kira ini kembali kepada fungsinya pemerintah. Pemerintah bisa aja kemudian memberikan subsidi ya harga kepada konsumen. Jadi harga tinggi di tingkatan petani nggak apa-apa, tetapi di tingkatan konsumen saya kira ya perlu ketemu di harga tengah yang sama-sama tidak memberatkan. Tidak memberatkan petani, tidak memberatkan konsumen. Nah, saya kira di mana celahnya. Kalau memang ini tengkulak, kenapa bukan fungsi yang tengah ini yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang belanja atau beli ke petani, kemudian pemerintah yang menyediakan pasar tani atau hasil pertanian kepada masyarakat, dan masyarakat bisa punya pilihan untuk bisa membeli dengan harga yang sangat wajar. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu-Ibu. Demikian wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Ibu Luluk Nurhamidah dari fraksi PKB. Diva dan Julian melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Kembali ke studio. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda, tetaplah bersama TVR 17.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional, mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Elisa Purba. Nah baik, terima kasih rekan Alfat dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline pada media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR RI yang mendukung langkah Kemensos untuk mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di layar kaca, bahwa ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mendukung penuh langkah dari Kementerian Sosial untuk mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Dasko menilai Kemensos memiliki alasan yang kuat untuk mencabut izin pengumpulan uang dan barang oleh ACT karena tidak tepat sasaran dan juga merugikan masyarakat. Dasko meminta Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana oleh ACT. Ia juga mendesak aparat penegak hukum nih pemirsa untuk turun langsung melakukan pengusutan dan penindakan atas dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi lembaga. Dasko juga mengatakan bahwa DPR prihatin atas adanya dugaan penyelewengan dana umat. Karena itu ia meminta kasus tersebut untuk benar-benar diusut secara tuntas dan maksimal. Dan ia pun berharap ke depannya tidak lagi ada hal-hal yang tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat luas. Dan tentunya kita berharap yang sama ya pemirsa. Dan juga selanjutnya yang menjadi headline media online di pada hari ini ada DPR yang menilai wacana vaksin booster menjadi syarat perjalanan ini sebagai langkah yang terburu-buru. Dapat kita saksikan di layar kaca bahwa ada dari anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Irwan yang menilai pemerintah terburu-buru mewacanakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal. Menurut Irwan nih, pemerintah seharusnya melakukan upaya masif untuk menaikkan presentasi vaksin booster yang ternyata nih masih 24% tanpa membuat kebijakan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Ia memandang capaian vaksinasi kedua yang sudah cukup tinggi sudah bisa menjadi standar untuk syarat perjalanan. Irwan pun mengingatkan langkah membatasi perjalanan dengan mewajibkan vaksin booster berpotensi merugikan banyak pihak. Menurutnya, jangan sampai upaya mempercepat vaksinasi malah mengorbankan mobilitas masyarakat. Dan senada dengan Irwan, ada anggota Komisi 1 DPR RI Fadli Zon yang juga mengkritik pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. FZ mengatakan dunia secara umum telah memasuki masa akhir pandemi COVID-19. Jangankan vaksin booster, di negara lain pun sudah tidak menerapkan kebijakan wajib masker bagi masyarakatnya saat ini. Ia mengaku heran nih pemirsa, jika kemudian mobilitas masyarakat di Indonesia malah dipersulit oleh aturan booster. Nah itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR yang dukung langkah Kemensos mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT dan juga DPR yang kritisi vaksin booster menjadi syarat perjalanan. Sekian informasi dari saya dan kembali ke rekan Alfat. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.